Halo sahabat YouTube, selamat datang dan jumpa kembali di channel John Jeran. Kali ini saya akan mancing di danau. Itu lokasinya memang luas ya. Ini mancing di sini. Saya akan masuk ke dalam mencari sarang ikan nila ya. Sarang ikan nila di dalam air, biasanya itu di semak-semak seperti itu. Nah, mungkin kalau bisa kelihatan di sana tuh ada yang dekat panggung sawah itu ada yang pakai tutup kepala merah. Nah, itu sekarang lagi mancing mencari sarangnya. Barangkali dia sudah ada yang dapat. Nah, saya nanti akan seperti itu. Oke. Yuk kita saksikan mancing mencari sarang nila bersama channel John Joran. Ayo, semua perlengkapan ini sudah saya bawa. Oke. Ayo. Saya akan menuju ke arah situ. Kemudian ada sarangnya di sana. Oke, good luck. Oke, sahabat, ini saya sudah berada di dalam danau. Saya akan cari di pinggir-pinggir ini. Di sini ini biasanya sarangnya ada di antara duri-duri semak-semak ini. Akan coba cari. Biasa saya merayap nih carinya, karena sekarang saya megang handphone karena tidak ada kawan. Dan saya hanya cari pakai kaki. Bismillah. Dan nanti ada ketemu sarangnya. Ini tidak ada rumput semak-semak. Ada lagi semak-semak di bawahnya. Ini di dalam airnya masih banyak rumputnya. Kita akan tetap cari. Kalau nanti ada ketemu kan. Ya, saya taruh di sana. Nah, dan sementara nunggu itu kita akan coba dulu cari yang lain. Ya. Kemudian dulu. Saya khawatir itu bukan sarangnya karena lubangnya masih kecil. Nah, lubangnya ada bukit di pinggirnya, dan itu dia dalam di situ. Bos, kita cari lubang lain aja, bos. Kita mau makan. Kita pindah. Cari lubang yang lain. Itu ada kawan juga satu yang sama. Cari lubang ikan. Lagi dimakan, bos. Terkena, bos. Malah ikan itu, bos, ikan gabus. Mancing ikan
apa, cingkan nila malah gabus yang dapat. Bos, ke lubang ini bos, tadi ada lubangnya. Putus bos, ya Allah. Kuat talinya bos. Aduh. Sekali genjat aja bos, putus langsung. Udah bos. Aduh, dari tadi cari lubang sekali dapat, dimakan putus. Dari tadi bos cari lubang tak ada yang dimakan. Sekali dapat lubang yang di sini. Ini yang di sini. Penghuninya malah gabus kecil. Tuh yang di situ tadi dimakan. Waduh, langsung putus bos. Itu besar nilai bos, biasa tak pernah putus loh bos, talinya cukup kuat lah untuk nila sekiloan. Saya pikir itu lebih mungkin dari sekilo karena danau nya memang sangat banyak ikannya. Kalau nilainya nila sekilo itu sering dapat bos, saya yakin tadi itu lebih dari sekilo karena ukuran tali saya ini 1 kiloan lah, masih terangkat. Nih pelampungnya. Kita pulang saja bos. Kita sambung besok. Duh. Bos belum rezeki bos, putus langsung. Sebesarnya nila itu nila babon. Oke bos, kita sekarang akan pulang. Kita berjalan dulu menuju tebing. Oke, bos, airnya dalam bos, putus sedikit, agak ada rasa kesal sih. Cuma namanya tidak rezeki, ya sudahlah. Yang tempat bersarang nila itu dia tidak mau yang ada rumput, jadi dia bersarang di tempat yang tanah-tanah yang di bawah dasar-dasar air ini tanah. Di situ dia buat lubang. Di situ belum sempat saya cari tadi tuh. Masih banyak tempat carinya bos. Tempat apa? Terpisah. Saya tadi turunnya. Saya bersih-bersih dulu sedikit bos. Oke bos. Good luck. Semangat terus. Sekalipun putus pancingnya, kita tetap semangat. Besok kita ulang kembali, bos. Oke, salam satu hobi.